Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, untuk terteran soko Mbah Wiji samping Mas Dimas bar maghrib bakalan caatan. Tapi pertama kali menjadi seorang bapak, seorang suami. Bayan suami bapak. Ujung-ujung nyambung stres ya. Kenapa? Seneng rakyat. Enggak, jilat sambel ini. Gue kalian suruh mam dong mam guys, jaga kesehatan semuanya. Yo. Ya yo, di bojo yo di dulang. Wes. Mendina wes bekerja keras untuk menapkai dulang dan moh. Wah, cok mam. Ikor mana? Jangan momok, guys. Mumpung ini aku dioblok-oblok nih. Mang jangan iwa. Karo jangan momok, aku nak campur itu di siji ae. Jadi pin ora dewi-dewi. Iwak dan momok. Nama mak tempenya boleh pok. Heeh, tak campur ngono ae. Ben. Blendrang. Enak guys, blendrang guys. Kok ngantek sat, ngono malah winuk dipangane karo lontong apa? Udah apa? Besok guys, gue cerita neng gue. Ki, ben mak musik. Gue gak mangan. Kan? Okay. Tahu sempeting sampean sih. Nuh, aku sebenarnya kan gak ada. Ayo, kini gue tak emangi. Des, pedes kok apa lagi? Oke lo paling juga. Des, piye sampean kue sempet des, kira pedes tak sejal mau. Oh iya. Aku pengen ulang tahun. Terus kenapa? Hadiah. Lu gerang ya kok hadiah. Mandor ulang tahun. Malin, mandor pas ulang tahun di ini. Ketutup Elsa lo bro. Ketutup duit Elsa. Jadi ya. Jadi ini udah sempat merayakan lebih. Ya. Leto yo ulang tahun. Putri yo ulang tahun. Leto ulang tahun. Leto 11, Putri 12. 13 paman, 12 13 14. Mas piye paman? Urut meneh. Iya urut. Aku wis ketoke. Ora. Tenan, kosek wis kosek ndang pangan sik. Aku ulang tahun, Rapa ulang tahun Desember juga abdi kan. Siap ke yuk kamu gede-gede ngejambah yuk. Mana aku dulu hadiah ambil bojoku guys. 25 Desember pas Natal mungkin dirimu sebagai followerku lama pasti tahu. Hari ulang tahunku soalnya gampang banget. Pas Natal. Engko rek sithik ngene mau ngenteno. Enggak, enggak. Arek kak. Kamu kerungu pengen ngadu aku apa? Eh? Sempak ae, bolong HP sempak ae. Aku satu tuku dhewe sempak ngono. Tak tukar mana, Bang? Kok bisa apa? Mbak bojone dhewe. Pacaran nih kado nih api-api kok bareng bujuran kok kado nih kok Reki kamu mesti nih kena mikir ya berapa nih tak pakai nih mau beli dos karena sotoru aku kira mas niap no tapi gak pe woro-woro mama sulit tapi ngunu-ngunu nih ngarepe panganan bareng aku loh tadi udah siap nih
Wes, tapi ndak apa waro-waro aku. Sampean lho, kepo men. Wes nek ana wes tim. Wes waro-waro kan apa butuhku paling opreh. Ya sing selamat awake dhewe mulai kok pacaran sampai rapi gini gini misalnya aku jaga PS PS dulu kadang ngomong kadang ngomong orais enggak guys aku dari rumah aku harus di PS 5 dalam rumah aku tak capek PS apa sih? Apa lah kalau aku lah ngecat dan ambil apa? Kenapa aku ambilnya? Aku di PS 5 guys jadi sementara saja aku sepanjang harus duit PS telu ambil PS loro nek digabungan 5 ngono kan. Nek PS papat ya aku gak patiyo lah. Mending langsung nah upgrade iku nganu saya. Langsung meloncat loro ngono. Yo. Wis ta meneng. Kok telu iki langsung. Wis meneng. Percaya aku ora? Hah? Percaya aku ora? Ya percaya. Iki insyaallah aku yakin sampean untuk hadiah saka aku iki bakalan senenge ngeluwehi tak kado PS5. Iya PS5 dan sticknya. Karena PS5 kan sticknya mau siji. Kamu harus ngadu aku stick itu yang loro. Kamu beli itu tambahannya. Stick itu sekitar 2 juta atau 3 juta kuwi. Nek PS wis PS songo ki PS5 wis saiki paling harganya sekitar ya sekitar 9 juta lah. 9 juta. Terus tambah stick itu yo siap ke 13 juta saya. Yes, yes. Ya. Mana kamu gak ngene aku PS, aku PPS-an. Coba. Milih ngene, milih ngene. Aku PS ning jobo kamu gak melok. Nek kamu kan ndek ingin melok. Minum mandor aku cangkruk, kamu wis melok. Ya. Ora ta. Karena aku PS-an, wis di PS5 aku nemu. Malah kancaku wis tak usung ngene. Iya. Yeah. Mah ya. Apa? Mah, kancam mbok sing ngirene mah aku. Ya arep. Mah, arep anak. Yo nek metu dhewe metu wae. Yo kabeh gak sampe lok. Ya aku gak ikut, kan kamu pesan. Kecuali nek kamu di rumah Mas Mandor, aku ikut. Karena kan cedak. Ben piye? Ben aku iso bebe ida. Iso jagongan mbek yo sri juga. Ya nah. Tapi ngerti pembicaraan gue sini. Dalam bahasa apa ya? Hantu eh. Bekira wong lanang iki metu iki bahasa apa? Halah kuwi nek anak aku ae. Heleh-heleh. Tekok iki lho penonton sing lanang. Ora. Anak-anak, bojone wedok yo ngono kuwi sok-sokan bahasa apa? Sok-sokan. Kok nek ora yo dibahas yo sing joget-joget ning TikTok kuwi. Heeh. Kala pikirane wong wedok dhewe, nek wong lanang iki justru malah bahasa iki sing lucu-lucu. Ngono lho. Bahasa apa lho wong lanang iki butuh apa lho wis dibujur. Rata-rata kancaku sing padha dipucu kabeh. Sing duwe paling iso Paji Suryo. Wis. Kuwi lho. Kok delok ibu june kok. Ora, tapi sampean iki ulang tahun iki pamane pengen tak kado apa? PS. Tapi aku ngomong ya. PS nek tak tukono jebret kuwi iki ora iso digo mergawe. Pegah aku ah. Piye? Regane larang tapi iki ora iso digo mergawe. Oh, berarti iki klone iki aku mbok tukokno sing kira iso digo mergawe. Apa ngono? Menurutmu apa? Ya sik aku mau menebak. Wis nrimo ae berarti iki pucuk apa. Sepengerti kan di luar ekspektasiku, keinginanku. Ada lagi di atas PS itu ada lagi. Aku bakalan ngelompok ke duit di ngutung uwi ngomong tapi kan alhamdulillah awet diri kan bar uwi bar kembas sing kemarin pengen ngisan ngoyo Ricky lho lemang kok macet? Raro ngomong jajal balen ini ayo man banter jajal kok cangkem pencos ya lo. Ini ngomong. Bojoku pada kono lemah. Coba nek tak bangun usaha, aja lali dirimu mampir ya sih. Yo ora tak tokno, iki pancen usahane kita berdua ngomongane mantep. Yo kita habis beli usahane yo.
aku mencapai yang kecacar. Jadi ini mamanya aku pernah ngomong apa tahun yang luar negeri pun yang di tak pengen sih ditunda sih. Aku malah pengen insya Allah so nih semisal harus diparingi Gusti Allah rezeki nih ini mulai caleng-caleng nih guys langsung umroh. Kemarin ini 3M Mekah, Madrid, Manchester. Neng Mekah, neng Madrid, Real Madrid, Manchester United. Jalan-jalan sore. Amin. Coba. Ya, minta amin ya pemirsa. Jenenge anu ki gak enek sing ro. Oh. Apa ngonten? Ngonten. Ya ngono guys. Jadi alhamdulillah iki aku karo Mas Dimas duwe calengan. Calengan sing wis ber bulan-bulan. Tadi jam ngajak mbek Mae pengen baluci. Oh saiki. Iya saiki ta. Oh ya wis aku tak anu sik guys ora sida cerita. Wis engko enak ya cus. Apa yang anu guys yuk mangan. Teng wong sunat iki pancen ora diwehno guys. Soalnya kok bunyi jari sunat iki ning Jogja. Wangi-wangi blas. Duwe wong tuwek nek aku amplopan iki. Lah kok dene kono rak krungu ya. Lah. Dhe mung aku diter. Krungu laren dinteni tuku tiket sego, lagi krungu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia anak nanang. Sing arek engko. Tempundi? Nikune. Tak Jogja mbak, mungkin dalu. Sampai saya mungkin dalu jam tiga atau jam kali. Oh jam tiga. Tangan atau mulut? Gak tuh bos udah cepis. Le, Rene, ya, tadi makan udah cepis. Naikin gue tumbas apa ya? Pengen apa? Jajan apa? ya sami-sami. Peti pura sih. Boten. Nggih, nggih, nggih. Tembak. Menjo ya. Alah. Sampun ya Allah sampun. Kula dia wau maem kalih sing atrateren jenengan dia wau. Nggih. Atraterane ngono kuwi. Nggih, alah sampe mawon mriki-mriku. Matur nuwun. Ya matur nuwun sing opo nek kok kaya popo. Eh, kula dipek Mbak Dame sapa-sapa? Sing disaki suwun. Oh, nggih. Mpun mluwayu. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Mbak Dame, sudah balik. Ya wis ya. Alah Mbah, kula pun sore niku iki sedina utawa hubungan teng mriku. Sampai Pak Andi. Andari. Alah mumet ya sore. Alah hubungan teng Budi. Alah ngenten urusan bapake nggih. Nyimpun monggo. Nggih, matur nuwun. Monggo. Nggih, matur nuwun Mbah. Nggih, assalamualaikum. Pun sore Mbah ngatus rawuh. Nggih. Pulang di kopior indah sih. Nggih sami mawon. Nggih, Mbak. Wala ambune. Wablet kuwi. Ndak ngoten e. Iso mbuh. Lah aku iso andani Mas men. Wambu kok batang. Ndak ngene, Mak. Tekok iki lho nyawane. Hah. Wala. Ora aku iki gak hah omongan. Kok iso mergo dokter gigi kuwi batang ambune. Hmm. Aku sak ngene tak enak. Sak suwene kalih jenengan iki tapi dia ora tau mambu batek e, Mak. Ora oh, iben. Ya wis engko tak jajal nek. Hah. Terus ya wis engko kowe nganu aku jajal kok Mbak Indah tak sak sembure aku. Lah. Jajal sembur jajal. Ngomong. Kenapa soalnya mboten teng mriki teng Jogja nggih, Mbak? Oh, di Jogja ngeri. Ngeri, ngetok manuk. Mbak Susi ngeranu anake nang Jogja terus. Napa-napa pokoknya teng Jogja. Iso bareng ndi? Sunatan ndi? Beata. Andi. Bokem. Bokem. Gini kita terkenal yang Bokem. Jogja. Budale jam pira lengko? Bayi. Masak pis yo nem Bokem, masak ta Bokem, terus masak apa cok? Cupan. Depon. Depon Jogja. Merini. Wes guys, ngono sih. Oke guys, kita lanjut cerita yang tadi yo. Jadi alhamdulillah ya aku karo Mas Dimas wis fix tumbas aset. Alhamdulillah guys ki yo berkat panjenengan kabeh iso duwe celengan sak mono akeh.
diklumpuk nawang loro, terus alhamdulillah dia mau wis dildilan karo sing bersangkutan apa segala macam, alhamdulillah wis rampung. Wis ya Allah, alhamdulillah ki mulai caleng-caleng neh guys wong loro. Ngeri. Ngono dadi paron ya. Cara mono Mas Dimas alhamdulillah di tabungan, aku di tabungan wis dadi siji ngono ae, padha ae. Wis ngono guys. Soale pancen kudune ke depan iku kene kudu apa jenenge? Yo ket kae pancen aku karo Mas Dimas sak keluarga kabeh ki ora tau mengandalkan YouTube. Ngene-ngene lah pancen yo tak sambi aku dodolan klambi. Terus pre-love apa segala macam ngono kuwi. Terus aku yo apa jenenge? Shopee affiliate kuwi, afiliator ngono-ngono kuwi, guys. Cara mono dadi pendapatanku kuwi engko urung iklan, endorsement ngono-ngono kuwi. Sithik-sithik tak klumpukno, tak klumpukno, tak klumpukno koyo ngono. Mas Dimas yo padha wae. Alhamdulillah. Ki pandangane apa jenenge mengarep ben iso duwe usaha sing sekirane kuwi benulan iso menghasilkan, iso dadi penghasilan tetap koyo ngono kuwi. Pokoke matur suwun sanget kanggo panjenengan sing wis mensupport, mendoakan terus. Muga-muga yo rezeki panjenengan kabeh dilipat gandakan, urusane yo dipermudah kabeh. Masyaallah tenan, guys. Bener nek jarine wong-wong. Apa jenenge? Bar menikah ngene iki lho cara mono bar rabi iki walah rezeki iki masyaallah ngeri tekone sisi kene kono kasarane iki 1000 pintu iki dibukakan masyaallah tenan ape piye-piye dipermudah pengene ngono diridhoi Gusti Allah aja lali iki kabeh yo berkat dongane wong tuwa dadi nek anggere ape melangkah ngene apa melangkah ngono apa nglakoni apa ayo tetep jaluk restune wong tua kuwi nomor siji guys. Gitu. Wis aku tak doakan pokoknya yang terbaik untuk panjenengan kabeh ya. Terima kasih semuanya. Wis guys, ngono ae ya. Kontenku ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Ojo lali dile kami juga di-subscribe, di-share sakake, dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dina muga-muga diparingi seger waras panjang umur, rezeki ingkang lancar, urusane dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis 2, semoga dan diparingi momongan sing soleh-solehah, sing sakit ngangkat derajate wong tua, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-kontenku pemirsa, dijipu api e, dibuat aduh hele e, jenenge menungso ora luput soko salah dan juga hilaf. Terus pokoknya dari konten-kontenku, konten-kontene kabeh keluarga super keluarga barungan guys yo. Dadekno motivasi sing sekirane iso mbok dadekno pembelajaran kaya ngono kuwi. Kaya misal nek pemirsa-pemirsa ngomong ngene kan jarine keluarga iki alhamdulillah guyub rukun. Kuwi alhamdulillah terjadi ora mok ning kamera guys, di belakang kamera juga apa adanya seperti itu. Kaya ngono kuwi. Pokoke sepurane nek misal ada perkataan atau tingkah laku perbuatan dari keluargaku, keluarga kita semua yo, keluarga super keluarga barungan yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati panjenengan semuanya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wis guys, ditunggu konten selanjutnya yo, bakalan gawe apa. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.